Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita masih mengkaji atau membahas kitab At-Talhib, kitab fikih, kitab takrib yang disarahi, dilengkapi dengan dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat ini kita masih membahas masalah muamalah, fikih muamalah, fikih yang mengatur tentang transaksi antar manusia. Hablum minan nas. Jadi kita sebagai orang Islam ini harus baik hubungannya dua dimensi. Yang pertama, hablum minallah, yang berupa ibadah, ibadah mahdhah. Dan yang kedua, hablum minan nas, ya ibadah tapi yang ada hubungannya antar sesama manusia. Pada minggu yang lalu kita sudah bahas tentang al-qirat, qirat atau istilah yang populer, istilah di bank syariah itu mudharabah. Mudharabah, pemilik modal menyerahkan kepada pelaksana usaha yang hasilnya itu dibagi sesuai dengan perjanjian. Kemudian sekarang menginjak pasal berikutnya, faslun utawi iku fasal, wal musaqatu lan utawi musaqah. Musaqah itu adalah jasa pengairan, jasa mengelola kebun, baik dengan mengairi maupun merawat kebun itu, kemudian nanti ada perhitungan hasil. Wal musaqatu lan utawi musaqah iku jaizatun, boleh, ala nakhli ing ngatasé kurma, wal karomi lan anggur. Ini angka dua ini diberi keterangan di bawah angka dua. Wal aslu lan utawi asale, dasarnya fiha di dalam musaqah iku ma, barang utawi hadis rawahu kang wus ngriwayatake ing ma sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkannya di dalam kitab Sahihul Bukhari nomor hadis 2203. Wa muslimun
dan juga telah meriwayatkan hadis itu Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya nomor hadis 1551. Hadis ini Ani bin Umar dari sahabat Nabi yang namanya Ibnu Umar. Nama aslinya adalah Abdullah. Abdullah Ibnu Umar. Karena nama Abdullah itu banyak, ya, maka akhirnya hanya disingkat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Ya, anhuma itu muannas, musanna. Jadi Ibnu Umar sekaligus bapaknya Umar bin Khattab. Ibnu Umar meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta, memberi atau menei sapa Rasulullah Khaibar ing kebun Khaibar bisatri dengan separuh ma ing barang yakhruju kang metu minha saking Khaibar min samarin au zara'in, dari buah atau tanaman. Samarin itu buah, au zara'in atau tanaman. Jadi Ibnu Umar meriwayatkan yang jadi dalil dari Musakoh ini, yaitu tatkala Rasulullah SAW memberikan separuh hasil kebun Khaibar. Kebun Khaibar itu tanahnya tanah yang subur. Tanahnya subur. Mungkin kalau di Malang itu kira-kira batu gitu ya, untuk kebun. Kebun apel. Nah, pokoknya batu untuk kebun bunga, kebun apel, kebun buah-buahan itu bagus. Itu Khaibar itu juga seperti itu. Di Jazirah Arab sana. Nabi punya kebun di sana di Khaibar itu. Dan ada salah seorang sahabat yang kaya raya, ya, itu setelah ada wahyu lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Juz berapa? Juz 4 ya. Lantana lul birro, kamu sekalian tidak akan memperoleh kebaikan. Lan ya, lan itu tidak akan. Kalau la ya tidak saja. Kalau lan itu tidak akan. Lantana lul birro, kamu sekalian tidak akan memperoleh kebaikan hatta tungfiku, sebelum kamu sekalian menafkahkan, menginfakkan mimma tuhibbun, dari sesuatu yang engkau cintai, dari milikmu yang engkau cintai. Ini wahyu yang luar biasa bagi orang yang ingin, yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, ya, cinta kebaikan, ya, itu tersentuh. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekalian tidak akan memperoleh kebaikan sebelum menginfakkan hak miliknya yang kamu cintai. Sehingga untuk mengamalkan ayat itu, ada salah seorang sahabat itu yang mewakafkan
mewakafkan kebunnya di Khaybar. Dengan matur pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin mengamalkan firman Allah, lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Untuk itu saya mewakafkan kebun saya yang paling saya cintai, yang paling saya senangi, karena kebun kurma itu adalah kebun yang paling subur, yang paling produktif, diwakafkan." Maka akhirnya diwakafkan kepada Nabi. Makanya minimarket kita, minimarket itu kan kerjasama dengan badan wakaf. Makanya dinamakan minimarket Al-Khaybar. Ya. Itu tabarukan, tafaulan, ya, wakaf di Al-Khaybar. Nah, Nabi punya kebun yang subur di Al-Khaybar. Nah, itu diserahkan pengelolaannya kepada tukang kebun, ya. Ada tukang kebun. Kemudian hasilnya yang separuh bisa terima yakhruju. Satri itu separuh. Ma yakhruju, sesuatu yang dihasilkan, minha, dari Khaybar itu. Min samarin au zara'in, dari buah atau tanaman. Jadi hasilnya paruan, separuh. Wa fi riwayatin li muslimin, Imam Muslim punya riwayat yang lain, dafa ila yahudi Khaybaro nakhla Khaybar wa ardhuha ala ayyak maluha min amwalihim wa anna li rasulullah sallallahu alaihi wasallam satroha. Ini ada riwayat hadis yang lain. Imam Muslim, dafa'a itu membayar, memberi. Jadi dilihat dari siyakul kalamnya, dafa'a itu bisa berarti menolak. Innas sodakoti tadfa'ul bala', bahwa sodakoh itu bisa menolak bala. Dafa'a yadfa'u, kalau itu menolak. Tapi kalau ini dafa'a ila yahudi, itu membayar, memberi, ila yahudi, kepada orang Yahudi. Jadi Nabi itu biasa muamalah dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Jangan dikira Nabi itu tidak mau kerjasama dengan orang non-Islam, benci dengan orang non-Islam. Tidak. Nabi itu biasa bermuamalah. Bahkan Nabi juga pernah hutang. Hutang kepada orang Yahudi. Dulu pernah kita bahas itu. Jadi hadis ini meriwayatkan Rasulullah memberikan kepada orang Yahudi di tanah Khaybar, nakhla Khaybar, hasil kebun Khaybar, wa ardoha. Jadi menyerahkan juga musakoh, ya. Nabi itu transaksi musakoh dengan orang Yahudi dengan menyerahkan kebun Khaybar, kebun dan sekaligus tanahnya Khaybar pada orang Yahudi, ala ayya'maluha min amwalihim, agar orang Yahudi itu
mengelola kebun itu min amwalihim, dengan biaya mereka. Jadi kalau sekarang istilahnya apa ya, paruan ya. Jadi Nabi punya kebun dengan apa tanaman dan sekaligus tanahnya ya, diserahkan orang Yahudi untuk dikelola, dikerjakan pengelolaannya dengan harta mereka orang Yahudi ya, biayanya itu mungkin biaya pengairan ya, apalagi di Arab Saudi kan mahal air ya, mahal air ya, tanaman itu tanpa air ya tidak mungkin hidup ya, pengairan ya, kemudian pupuk, terus ya dipelihara lah gitu. Wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam satroha. Kemudian Nabi hanya mengambil separuhnya, separuh hasilnya. Jadi paruan. Itu yang namanya musaqah. Jasa pengairan. Musaqah. Walaha syartoni. Ini tadi kan kita membahas dalil ya di bawah. Walaha dan untuk musaqah ini syartoni iku ono syarat loro. Ahaduhuma salah satunya, nomor satu dari keduanya adalah ayyukot diroha bimuddatin ma'lumatin, yaitu dibatasi, membatasinya dengan waktu yang tertentu. Jadi paruan itu setahun, dua tahun, atau satu musim, dua musim, tiga musim ya, itu tergantung dari perjanjian ya, itu harus dibatasi ya. Dibatasi yukot de ayyukot diroha, dibatasi bimuddatin dengan masa, mudah itu masa, maklumatin yang diketahui. Wasani lan kang kaping pindho ayyu ayyina lil amili juz'an ma'luman minas samrah. Jadi sejak zaman Nabi itu sudah kita dianjurkan untuk membuat semacam perjanjian, dan perjanjian itu tertulis, tertulis. Ini masalah harta benda ya, jadi jangan sampai ada masalah di kemudian hari. Itu ditentukan. Yang pertama ditentukan waktunya. Yang kedua ditentukan bagiannya. Bagiannya separuh, paruan, apa protelonan ya. Summal amalu fiha, kemudian pekerjaan fiha di dalam musaqah ala durbaini, atas dua hal. Yang pertama amalun ya'udu naf'uhu ila samrah wa huwa alal amil. Yang pertama amalun, pekerjaan ya'udu, yang kembali apa naf'uhu, manfaatnya, manfaatnya amal ila samrati, kepada buah-buahan. Bahwa maka utawi doa amal iku alal amil, menjadi kewajiban pekerja. Jadi ya ini sama dengan, hampir sama dengan kirot tadi ya, sama dengan mudharabah tadi. Jadi ada pemilik modal. Kalau ini modalnya adalah kebun dan tanah, tanah sekaligus kebun.
Kemudian pekerjanya adalah yang mengelola kebun itu. Tapi ini masalahnya tidak hanya pemilik muda dan pengamal, tapi pekerja itu juga harus mengusahakan air, mengusahakan pupuk, harus merawat sehingga hasilnya baik, harus baik. Itu tanggung jawab pemilik. Dan yang kedua, wa amalun, dan pekerjaan amal yang udu, yang kembali, opo naf'uhu, manfaatnya amal ila ardi, yang kembali kepada tanah, bahwa ala robbil mal. Jadi pekerjaan yang manfaatnya kembali kepada tanah, maka itu menjadi kewajiban pemilik modal, pemilik tanah. Jadi itu ya, ya bagi hasil ya. Pemilik tanah ya modalnya adalah kebun dan tanahnya itu. Ya. Ya, kemudian pekerjanya itu mengusahakan pengairan, pupuk dan perawatan. Hasilnya nanti dibicarakan. Tapi biasanya kalau menurut hadis tadi itu paruan. Pemilik kebun separuh, pekerjanya separuh dari hasil kebun itu. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan dari jamaah, sebab ini juga sering terjadi pada kita, terutama para petani. Para petani biasa itu pemilik tanah, pemilik lahan. Jadi banyak orang yang lahannya luas, lahannya luas. Tapi juga banyak orang yang tidak punya lahan, sehingga dua belah pihak itu kerjasama. Itu diatur dalam muamalah fikih. Hasilnya seperti itu. Jadi ini kerjasama yang saling menguntungkan. Pemilik tanah yang luas, ya, dia akan tidak mungkin mengerjakan sendiri. Orang yang kaya itu tanahnya itu bisa ratusan hektar. Saya enggak, Pak Prabowo itu tanahnya di Kalimantan itu ratusan hektar. Itu kan enggak mungkin Pak Prabowo kerjakan sendiri. Barangkali dikerjakan orang lain, akhirnya paruan. Semua amalah itu. Dalam fikih, kalau Nabi itu memberi separuhnya, jangan. Ada kerjasama semacam ini itu di daerah timur sana. Saya punya keponakan di sana. Itu ada muamalah yang saya kurang serg gitu. Itu kasihan orang yang membutuhkan. Jadi begini. Ada orang butuh uang, butuh duit untuk apa sajalah, utang. Katakanlah si A memerlukan duit banyak, kemudian B itu uangnya banyak, pinjam, katakanlah pinjam 100 juta ya, untuk bekerja palingnya, 100 juta, lah. Kalau utang di bank 100 juta itu kan harus ada agunan. Ada agunannya apa? Nah ini kalau lewat bank, kalau dulu kan sulit bank. Sekarang bank itu kelebihan uang. Jadi bank itu nawar-nawarkan kredit. Jadi saya sering dapat tawaran utang bank. Ya baik langsung dari banknya sendiri maupun dari petugas. Pak, enggak butuh uang, saya ditawari. Pak, enggak butuh uang. Pinjaman itu bunganya ringan, agunannya juga ringan.
Apalagi saya kenal dengan Bapak, berjalan tetangga. Nanti saya bantu, Pak. Saya jawab, ya nanti, ya untuk memuaskan. Ya nanti kalau saya butuh tak pinjam. Ya. Tapi saya sekarang, alhamdulillah, kebutuhannya tidak terlalu besar, sehingga kalau utang itu cukup ke koperasi, sabillillah. Karena utang 1 juta, 2 juta itu kan cukup koperasi saja. Belum sampai. Nah, di daerah Situbondo ke sana itu ada itu. A, butuh uang banyak. B, banyak uang. A pinjam ke B. Nah itu agunannya, boroknya itu berupa sawah. Tergantung nanti utang itu dikembalikan berapa tahun, itu terserah. Terserah. 5 tahun boleh, 10 tahun boleh kembalikan. Cuma pemilik uang itu berhak mengelola sawah itu selama utangnya belum terbayar. Jadi agunan sekaligus hasilnya itu jadi milik B. Itu kalau saya pikir-pikir, loh ini apa enggak bertentangan dengan muamalah ya. Itu kan bertentangan, itu kan yang rugi kan A itu yang hutang. Bayangkan misalnya tebunya hasilnya banyak. Bapak saya dulu kan kebun tebu. Padahal enggak banyak, hanya 2 hektar. 2 hektar itu bisa hasilnya bisa membiayai mondok, biayai sekolah, biayai keluarga dalam setahun. Banyak. Nah ini sawah dan hasilnya itu seperti sebagai bunganya, sebagai bunganya itu sangat merugikan, tidak boleh semacam itu. Ya mestinya ya sistem bank itu ya agunannya sekian ya, itu terus bank syariah itu adalah bagi hasil. Makanya bank syariah itu ya bank yang sangat bagus. Jadi istilahnya bukan bunga, tapi bagi hasil. Jadi bagi hasil itu begini, di koperasi ini sudah menerapkan itu, koperasi kita, sabillah. Kalau ada anggota ingin beli sepeda motor, ya, sepeda motor baru, harganya 25 juta misalnya, itu oleh koperasi dibelikan 25 juta. Nah, koperasi kulaannya ke dealer, ke kulaannya gitu. Nah, kemudian koperasi menjual ke anggota tadi, ya. Menjual kan jual beli itu harus laba ya. Maka koperasi menjual sepeda motor yang dibeli dari dealer itu 25 juta, mengambil untung. Untungnya berapa? Biasanya jual beli itu kalau 10% ya dijual 27,5 ya. 27.500.000 ya, gitu. Nah, dari 27.500 ya, juta itu 27.500 itu kemampuan anggota berapa mengangsurnya? Jadi jual beli. Kemampuannya berapa? Ya, itu ada perjanjian jual beli. Lain dengan pinjam 25 juta. Kemudian bunganya satu bulan misalnya 1%. 1% dari 25 juta berapa? 250 ribu ya kira-kira ya.
terus berapa bulan dikalikan. Itu namanya bunga. Tapi kalau bagi hasil tidak seperti itu. Jadi jual beli. Nah, kemudian orang nabung ya gitu. Kalau kita menyimpan uang di bank konvensional, misalnya bapak punya uang nganggur di rumah, deposito nganggur didepositokan di bank. Di bank bunganya 6% tiap bulan. 6%. Nah, 6% itu namanya riba. Riba. Nah, supaya tidak riba bagaimana? Sistem bank syariah, bapak menyimpan uang di bank, oleh bank itu diputar, ya, diputar. Nanti hasilnya itu bagi hasil, ya, bagi hasil. Kadang-kadang hasil dari bagi hasil itu lebih tinggi daripada bunga bank. Jadi caranya seperti itu. Itu muamalah. Dan muamalah itu penting karena apa? Dengan muamalah yang sesuai dengan syariat, maka segala sesuatu yang kita gunakan itu baik untuk makanan, untuk rumah, untuk pakaian, untuk anak-anak, belanja anak-anak, sekolah, sebagainya, itu menjadi halal. Tapi kalau pekerjaan kita itu riba melulu, riba, haram, apalagi berdagang barang-barang yang tidak jelas, tidak genah, haram. Itu akhirnya yang kita makan, yang kita gunakan pakaian untuk ibadah, barang haram. Yang kita berikan untuk anak-anak juga haram. Jadi antara halal haram itu batasannya adalah syariat. Dan syariat itu luas, ya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Karena Islam itu adalah agama terakhir sampai hari kiamat, maka Islam itu fleksibel, hukum Islam itu fleksibel, ya. Tidak boleh hukum Islam itu hitam putih, ya, hitam putih. Kalau tidak hitam ya putih, kalau tidak putih ya hitam, ya. Tidak bisa. Kalau tidak halal ya haram, kalau tidak haram ya halal. Jadi hukum Islam itu ya, ada halal, haram, ada mubah, hukum itu ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, itu. Jadi jangan hanya hitam putih. Saya alhamdulillah termasuk orang yang pernah ya mempelajari hukum Islam secara ya, secara agak mendalam. Ya. Ada kaidah fikih. Di sana ada taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman. Jadi hukum itu bisa berubah dengan perubahan zaman. Jadi ada kaidah fikih seperti itu. Jadi masalah bank apa itu sebenarnya dasarnya sudah ada pada zaman Nabi. Ya. Jadi yang kita bahas itu hakikatnya adalah fikih muamalah yang berlaku pada zaman Nabi. Maka dalilnya itu Al-Quran, hadis. Ya. Jadi kalau di sini yang disebut itu kurma, anggur. Ya. Ya itu dikiaskan kebun buah-buahan juga, ya, yang di sana tidak ada waktu di Khaibar tidak ada apa kira-kira apel. Ya. Kalau apel bagaimana? Ya dikiaskan, ya, maka sumber hukum Islam itu tidak hanya Quran hadis, meskipun itu yang paling pokok. Ya. Di samping Quran dan hadis
juga ijma, kias dan lain-lain. Istihsan, istislah, syar'u mangkoblana, syar'u mangkoblana itu kebiasaan sebelum Islam itu juga bisa dijadikan dasar, dasar hukum. Ini kan kemarin kan sudah banyak kita pelajari ya. Ternyata banyak muamalah-muamalah yang terjadi sebelum Islam kemudian dilestarikan oleh Islam. Ya, termasuk ibadah juga ada, termasuk ibadah puasa Asyura. Itu asal usulnya adalah puasanya orang Yahudi ya. Kemudian oleh Nabi dilaksanakan tapi dengan tambahan ya, supaya tidak sama dengan puasanya orang Yahudi, diberi tambahan hari ke-9. Kalau orang Yahudi puasa Asyura itu hanya tanggal 10, tapi kalau umat Islam tanggal 9 dan 10. Tanggal 9 namanya Tasu'a, tanggal 10 namanya Asyura. Ya, termasuk ini muamalah musaqah ya, bagi hasil dan sebagainya itu sebelumnya juga pernah ada. Kemudian dilestarikan, dilanjutkan. Saya kira gitu kita bahas pada malam hari ini, al-musaqah yaitu jasa pengairan, dan hanya sampai situ memang satu fasal berikutnya. Ini masih tertinggal sedikit. Sudah betul ya. Saya kira gitu, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan marilah pertemuan ini kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.